Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Omdea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Omdea. Semoga sahabat Omdea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat Omdea, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara mengubah file original ya, atau file biasa menjadi file rare atau zip ya, sahabat Omdea. Di sini saya akan membuka filenya, sahabat Omdea. Kita buka Windows Explorer, kemudian saya cari di download ya. File ini isinya adalah Corel. Nah, kemudian ini akan kita ubah menjadi RAR atau ZIP ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk langkah awal kita klik kanan ya. Nah, sahabat Omdea bisa pilih Add to Archive ya. Nah, di sini muncul kotak interaktif ya, atau kotak dialog. Nah, sahabat Omdea bisa membuat nama file tersebut ya. Nah, misalkan yang sudah ada nih corel.rar ya. Ini saya biarkan ya, nggak saya ganti. Di sini corel.rar ya. Nah, kemudian sahabat Omdea bisa pilih untuk archive formatnya ya. Ada pilihan RAR, kemudian RAR pipe dan zip ya. Nah, di sini saya pilih RAR dulu ya, sahabat Omdea. Kemudian untuk lain-lain tidak ada, kita klik OK. Maka akan muncul file RAR-nya ya, sahabat Omdea. Nah, di sini file size-nya 86,5 MB ya. Kita double klik. Nah, di sini sahabat Omdea bisa membuka file Corel-nya ya. Lengkap sebagaimana file tersebut yang ada di file aslinya ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk mengubah menjadi file zip ya, klik foldernya dulu, kemudian klik kanan, pilih lagi Add to Archive ya. Nah, di sini sahabat Omdea bisa pilih untuk archive name-nya ya, corel.zip ya. Nah, kita pilih zip, kemudian oke. Nah, jadi ini sudah ada tiga file ya. Yang pertama file zip, kemudian file rar, dan ini file aslinya ya, file originalnya. Nah, kemudian selanjutnya sahabat Omdea, untuk supaya file rar atau file zip ini aman, nah bagaimana kita kasih password gitu ya. Kita klik kanan, pilih Add to Archive. Nah, untuk archive name-nya ini saya rubah menjadi Omdea Corel RAR. Kemudian untuk archive format kita pilih RAR, kita klik Save Password. Nah, di sini passwordnya saya masukkan toko dia ya. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul di sini omdea.rar ya, yang menggunakan password ya, sahabat Omdea. Kita coba buka ya. Nah, di sini akan tampil ya. Cuma ketika kita mau membuka satu persatu, nah maka harus menggunakan password ya. Kita coba buka toko dia ya. Nah, maka baru terbuka ya, sahabat Omdea. Kemudian kita coba yang lain. Nah, yang ini masukkan passwordnya. Nah, baru muncul ya. Jadi ketika tidak dimasukkan passwordnya, maka
kita tidak bisa membuka file ini ya sahabat Omda ya. Misalkan lupa passwordnya, maka tidak akan muncul ya sahabat Omda. Cuma tersedia file seperti ini, tapi tidak bisa dibuka ya. Nah, begitupun yang file zip ya, menggunakan password. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau kita kasih contoh lagi, kita klik kanan, add to archive. Nah, kita buat baru ya, zip.omda untuk archive name-nya ya. Kemudian ini pilih zip, kemudian set password. Kita masukkan passwordnya D atau POT. Kita klik OK. Nah, maka akan tampil file zip yang menggunakan password ya sahabat Omda. Kita buka. Nah, kita coba buka filenya. Nah, maka ketika kita membuka filenya, maka akan diminta password ya, Dea Toko. Enter. Nah, baru terbuka ya sahabat Omda. Nah, jadi seperti itu untuk mengubah file original menjadi file zip atau rar ya. Jadi file zip atau rar ini akan memudahkan ketika kita mengirim file tersebut ke orang lain ya. Nah, baik sahabat Omda, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton, bagi yang belum silakan ditonton, silakan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Omda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.